lagi toh melanjutkan pemasangan kandang kambing sederhana bos, kelas ekonomis ya, seperti ini bos. Nah, bisa dilihat toh penampakannya. Oke, kita akan melakukan pengukuran bos, ukurannya piro, detailnya seperti apa, kita nanti akan naiki ukur seperti ini. Nah, ada palungannya tapi sederhana bos, jadi nanti harga juga akan saya tanyakan pada Mas Dwi tentunya. Nah, oke, okay. Ini masih di lokasinya Bapak Kurniawan di area Besari bos, Besari daerah Siraman Wonosari Gunung Kidul bos. Jadi masih area Gunung Kidul juga Yogyakarta bos. Nah, oke, okay. Tempatnya Bapak Kurniawan. Nah, oke, okay. Kita akan mengukur ukuran detailnya kandang kambing 4 x 1,5 meter ini bos. Oke, sederhana bos, kelas ini loh. Nah, oke bos, kita melakukan pengukuran detailnya bos. Nah, ini untuk apa? Nah, ini lebarnya bos, lebarnya. Nah, ini 150 cm gitu. Oh bos, 150 cm. Kemudian untuk tinggi pagarnya, nah, 125 cm bos. Nah, tuh. Jadi kambing akan hangat, hangat bos di sini. Nah, kemudian ini untuk tiangnya, tingginya dari sana bos, dari atas sampai 2,5 meter atau 2,10 meter bos. Sing genah 2 meter sampai ke pengeretnya itu 2 meter itu tingginya 2 meteran. Terus dari sini dari atas ompak ini bos sampai ke lantai kandang, nah, 55 cm. 55. Ini ompaknya 30 cm yang dipakai. Nah, berarti total untuk keseluruhan ini tingginya 85 cm sampai ke tanah sini, bos. Nah, dari sini sampai ke tanah itu 85 cm, jadi tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi juga bos. Nah, seperti itu. Nah, oke, okay, untuk pintunya lebarnya yuk biasa bos, 40 cm. Untuk lebarnya pintu ini untuk ketinggian palungan bos 30 cm. Untuk lebarnya 45 cm gitu. Untuk luas dalamnya ini 40 cm bos. Untuk yang bawahnya ini 30 cm untuk luas bawahnya. Oh, dengan kedalaman tempat pakan, nah, ini 23 cm bos. Nah, 23 cm untuk dalamnya palungan atau tempat pakan ini. Nah, seperti ini gitu. Untuk lebarnya 22 cm untuk lubang lehernya. Nah, seperti ini bos. Nah, ini seperti ini pintunya bos. Pintunya juga mudah gitu. Nah, bos, aman itu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bos, untuk penyangga kandangnya ini 7 x 4 bos. Ini sudah kuat yo. Ini untuk penyangga kandangnya, penyangga lantai ini. Ya, seperti ini.
bos. Untuk lebarnya lubang seperti ini 1,7 cm, itu. Nah, untuk lubang-lubangnya seperti itu. Nah, bos, terus dari lantai sampai ke ini, bos, ke leher pakan 50 cm, bos. 49 lah, 48 lah. Sudah ideal itu pak untuk kambing Jawa Randu, bos. Untuk tiang 10 cm persegi, bos, ininya. Nah, untuk atasnya ini, nah, 9 cm kali 6 cm, bos. Nah, pengerutnya ini juga kuat banget. Itu soalnya oh, seperti ini bisa dilihat, ini kayu nangka, bos, ini. Seperti ini kayu jati, itu. Campur-campur, bos, di sini juga kayu jati. Kayu jati, ada kayu mahoni seperti ini. Ini kayu mahoni. Nah, seperti ini kayu jati. Dan seperti ini kayu nangka, kayu jati, kayu mahoni. Nah, wis dewi-dewi to, bos. Nah, ada legarang pule juga itu. Campur-campur. Legarang pule. Komplit ya, bos. Di sini kayunya campuran, nah, seperti itu. Yo, bos. Kayu ini ya warna-warna, keadaannya seperti ini memang tidak disugu atau tidak dipasah, bos, gitu. Nah, semua wis opo enenge seperti ini, gitu. Sederhana, ekonomis, bos, seperti ini. Nah, tentunya untuk harga, untuk beda lokasi juga beda harga, bos. Makin jauh, nah, tentunya harga juga akan semakin tinggi, bos. Tapi memang kalau jauh itu minimal pemesanan 8 meteran, bos. Nah, minimal pemesanan itu. Nah, ini karena memang agak dekat, agak gelem regane, ya wis dikirim, bos, itu. Nah, ini masih area Gunung Kidul di sini soalnya. Nah, soal harga sampai di Besari Siraman Wonosari Gunung Kidul ini berapa itu? Nah, tentunya beda, bos, dengan kandang sederhana yang kemarin dipasang juga itu. Nah, ini sampai di sini ya sekitar 30-an kilo, soalnya jauh, bos. Ambak-ambak itu jauh, jadi nanti harganya juga akan beda, bos, tentunya. Nah, ini soalnya sama yang kemarin beda, kemarin itu biasa, ini juga sudah tambah pompa itu. Nah, seperti itu, bos. Nah, tulang-tulangannya ya seperti itu. Wes, luar biasa. Ini tinggi keseluruhan. Nah, ini sampai 260 cm. 260 sampai 280 cm dari tanah sampai ke atap, tingginya total komplit itu, bos. Nah, untuk sisinya itu, nah, pinggir-pinggirnya itu. Nah, untuk yang ini penyangga atapnya ini 6x4, bos. Nah, seperti itu, 6x4. Terus sisi kiri ini apa, asbes ini 1,5 meter, nanti di sana juga 1,5 meter, bos. Wes, udah nyaman toh kambingnya. Nah, seperti itu. Nah, yang jelas itu harga masih di kelas menengah ke bawah, bos. Ekonomisan itu seperti itu, bos. Oke, harganya nanti akan saya tanyakan pada kepala produksinya tentunya. Oke.
Oke bos, ini sudah hampir selesai dan oke untuk harga bos. Untuk harga kita akan tanyakan pada tentunya kepala produksinya. Nah oke bos, ini Mas Dwi sudah siap. Oke Mas Dwi, ini sampai di Gunung Kidul ini harganya sampai berapa mas ini? 5,5 juta. 5,5 juta. Terima kasih mas. Ini bos, 5,5 juta bos. Tentunya soalnya dari pengiriman juga jauh mah, ini jauh juga, terus beda bos, kemarin nggak ada ombaknya, ini sudah dibikinkan ombak juga, tergantung pemesanan tentunya. Pemesan mintanya apa, dilayani toh mas, dilayani toh mas. Nah, siap. Oke bos, area Jogja dulu bos, siap ini. Wes, gambarannya seperti ini bos. Ini diharga oleh Mas Dwi dia dibanderol bos 5,5 juta. Ini sampai di area Besari Siraman Gunung Kidul bos. Tentunya di area Wonosari. Nah, seperti itu bos. Nah, oke bos. Mungkin soal kandang ini dari tadi sudah saya jelaskan itu bos, soal dari ukuran juga harganya dari bahan-bahannya itu. Ini kapasitas 8 sampai 10 ekor kambing, Bos. Seperti ini toh, cukup. Nah, ya Bos. Dan oke dari Mas Eko Ternak Amintanul mungkin seperti itu dulu Bos soal kandang ini. Nah, bisa komen-komen di bawah atau ditanyakan atau tanya-tanya harganya ini. Nomornya Mas Dwi ada di pojok kiri bawah ini, Bos. Nah, bisa tanya-tanya dulu boleh toh. Area Jogja saja dulu bos, ini seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak bos, semoga kalian dan kita semua sukses bos dalam hal peternakan. Itu dulu, matur nuwun.